Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gua mau ngebahas tentang infus lagi nih, teman-teman. Ya. Jadi di sini ada suatu pertanyaan nih, teman-teman ya. -teman. Ada pertanyaan Kakak biasanya kalau harus diinfus di kaki itu kenapa ya? Nah mungkin kalau buat orang awam ini agak bingung ya Kenapa sih harus diinfus di kaki Atau enggak mungkin buat kita yang masih baru terjun ke dunia kesehatan ya Kenapa sih harus diinfus di kaki Nah jadi gini teman-teman ya Kenapa harus infus di kaki Sebenarnya biasanya nggak ada jalan lain teman-teman Infus itu bisa di mana aja Intinya di vena ya Biasanya kalau di tangan udah pada bengkak Nggak dapet sama sekali Atau nggak bekas tusukan ya Banyak bekas tusukan biasanya kan bengkak Dan biasanya venanya nggak keraba sama sekali Mau di sini, mau di sini, di mana Kiri dan kanan udah nggak ada Biasanya jalan terakhir itu adalah di kaki teman-teman ya Jadi dicari vena di kaki gitu Dan biasanya kadang-kadang Uh, yang di kaki sih kebanyakan tuh ya pengalaman gue tuh baik biasanya tuh di infus di kaki. Ya, bah, di bawah lima tahun ya. Pokoknya bayi itu banyak yang diinfus di kaki. Karena biasanya di tangan udah pada bengkak. Misalnya hari ini diinfus di tangan berhasil, tapi karena banyak bergerak lama-lama bengkak. Ganti lagi pindah ke tangan sebelah kiri. Tangan kiri nanti banyak bekas tusukan lagi. Pindah lagi. Satu-satunya itu di kaki. Ya kaki juga gitu. Kaki kadang-kadang ada, ada, kadang dapat, kadang enggak juga. Tapi intinya kenapa sih Bang harus dipasang di kaki? Ya sebenarnya itu situasional. Gitu kalau Butuh cairan dan butuh aksesnya banyak, ya otomatis dipasangnya di kaki. Karena ada juga memang ada yang eh, apa namanya orangnya tuh udem, tapi ini orang dewasa di ICU, tapi kenapa harus di kaki? Ya biasanya memang karena udem, udem itu jadi tangannya. Uh, apa namanya gendut kena ada cairan gitu ya gemuk ya biasanya sih di seluruh ekstremitas ya tangan dan kaki tapi biasanya kadang-kadang ada yang di tangan gak dapet tapi nemu venanya tuh di kaki dan itu jalan satu-satunya karena biasanya kalau di ICU apalagi ya itu harus ada obat yang masuk teman-teman dari apa namanya eh uh, instruksi dokter gitu Mungkin itu aja teman-teman video kali ini dari gua ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.